ready now to go into the palace. This is what I need to wear. My hair's done, and this is the outfit. Aku pikir sih akan menjadi sangat baik ya, karena istilahnya kalau di keraton aja bisa, kenapa tidak di tempat lain? Dianggap bahwa itu lepas dari adat, tradisi, budaya Keraton Yogyakarta. Karena Keraton Yogyakarta ini kan kerajaan Islam. Bukan tidak bisa dilakukan oleh perempuan, tapi adat itu memang kalau sultan harus laki-laki. Namanya saja sultan. Kalau perempuan, apa ya sultin? It's impossible. Mas Rebecca bisa tanya di seluruh Indonesia. Adat itu tidak bisa dirubah. Pak Sultan yang ke-10 ini wafat gitu. Setelah wafat, ini komitmen dari masyarakat juga. Ini yang mereka yang akan mengusir gitu. Istri dan anak-anaknya, itu kan bukan saudara kami kan gitu. Ya itu boleh saja. Itu boleh saja, itu hak mereka. Saya kira ada beberapa yang tentu kita lihat di balik kepentingan mereka itu tentu adalah kepentingan bagi mereka masing-masing. Kedepannya itu kita semua kan keputusan ada di Sultan. Kalau keputusan dari Bapak Anda bahwa Anda harus naik menjadi Sultan, siap terima. Kan belum diputuskan. Tapi kalau itu kita tidak boleh bermimpi. Kalau kita bicara di kerajaan yang lain, di Aceh, kita juga punya ratu. Di dunia Islam kita juga punya ratu. Gitu. Itu saja.